Khabib Nurmagomedov sudah pensiun sebagai petarung mixed martial arts atau MMA. Namun manajernya menebar kode bahwa petarung Dagestan tersebut siap comeback. Khabib baru saja pensiun dari Ultimate Fighting Championship atau UFC, kejuaraan tarung MMA yang membesarkan namanya. Petarung 32 tahun itu menutup karirnya dengan gemilang. The Eagle, julukannya Khabib, mengalahkan Justin Gaethje di UFC 254 Oktober lalu. Hasil itu membuatnya punya rekor 29 kali kemenangan tanpa kekalahan sama sekali. Usai duel itu, Khabib langsung memutuskan pensiun, namun ada wacana jika dia bakal comeback, yakni presiden UFC Dana White yang yakin Khabib akan kembali naik oktagon. Kini kode Khabib akan kembali naik ring juga ditebar manajernya, Ali Abdelaziz. Mencuit di Twitternya angka 30,0 yang merujuk jumlah kemenangan Khabib jika comeback dan meraih kemenangan lagi. Khabib sendiri kabarnya bersedia kembali bertarung demi mengejar angka tersebut, sebab kemenangan ke-30 kali adalah hal yang didambakan mendiang ayahnya, Abdul Manaf Nurmagomedov.